Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nak tunjuk satu perkembangan koloni kelulu itama. Kalau sahabat ingat ada dua dulu dalam video yang sebelum ini, video kemarin. Ketika musim kemarau hari itu, banyak lok kelulu yang diserang deh. Antaranya ialah lok hak dalam batang temesu ni, lok itama super ambo diserang oleh koloni tora. Ada dalam video sebelum ni, hamba tunjuk cara hamba buka, keluarkan kelulu tora dan alih lok ini di tempat satu lok kelulu. Hamba tukar supaya pekerja yang lok super sana masuk sini, baiki sarang dia balik dan bangunkan lok ni deh. Tapi masa tu hamba tidak nampak telur ratu ataupun hamba tidak nampak ratu. Ratu dia memang sudah matilah. Tapi telur ratu tidak nampak, tapi masih ada telur banyak deh. Ni kita tengok perkembangan setelah beberapa bulan. Tengok tu ada kill assassin bug lagi. Alah. Nampak? Ini musuh kelulu. Ada dua ekor, dia sedang membaham kelulu ni. Tengok tu. Sukalah assassin bug boleh dia pula. Okey, kita akan bunuh dia lepas ni. Lepas ni kita akan krenyek eh. Sekejap. Okey, sahabat, kita sambung, kita bunuh dia lah. Mana tadi? Assassin bug ni. Okey, ni satu, ni dua. Okey, mati dah dia. Okey, kita sambung lanjut. Tengok ni, ada lagi aktiviti keluar masuk kelulu. Tetapi sangat jarang lah. Jarang-jarang nampak seekor dua. Okey, kita buka kotak topping dia, kita tengok dah. Okey, kita buka sara dia. Kita tengok. Hamba jangka sudah rosak ni sara dia ni. Oh, tengok sahabat. Sudah punah. Sarang dia sudah punah sahabat. Okey, nampak kulak ataupun jamur, tapi masih ada lagi kelulu dalam tu, tak apa. Kita akan buka sarang ni. Tali ni kita potong lah. Dan sini kita potong. Dan sini pun pakai buang lah sahabat. Jadi macam ni kak. Ini sahabat tanya apa yang boleh dibuat. Ini sudah tidak boleh dipulihkan lagi dah. Malah akan jadi mudarat kepada kelulu sebab kulak dia ni, jamur dia ni terlalu tebal dah banyak. Jadi macam ini, kemungkinan besar masa hamba bubuh tu memang sudah tidak ada ratu dan telur ratu pun tidak ada. Dan kalau pun ada telur ratu, bila ia menetas, ratu tu sendiri tidak semestinya serasi dengan koloni baru hamba tukar dengan kelulu di sana tadi. Bila tidak serasi, ratu tu pun akan dibunuh. Macam tu. Sebab hamba perasan walaupun sama jenis, bila kita pecah koloni, bila telur ratu tu menetas, sebab itu kita letak 5-6, kalau boleh 7-8 biji telur ratu. Sebab bukan semua ratu tu serasi, apa ni, pekerja tu menerima ratu yang tersebut deh. Tapi yang ini hamba syok, daripada awal tidak ada telur ratu dan tidak ada ratu. Dan kelulu kalau ada ratu sekalipun, kemungkinan dia masih 50-50. Kerana sahabat, kelulu pekerja yang kita guna untuk merawat lok ni tu, kemungkinannya sudah umur dia sudah lanjut. Dah, kita boleh cek dalam internet lah berapa lama umur sesuatu lebah kelulu pekerja tu. Okey, sebab hamba tunjuk jauh sikit. Ini lok 39 nombor dia. Sebelum ni hamba ada sampai 40 lok dah semua, 42. Tapi selepas kemarau, masa musim kemarau panjang bermula Februari tahun baru ni sampai bulan Jun ni lah. Ni walaupun hujan, masa dia hujan tu tidak turun, suhu dia panas. Kemarau dulu lagi panas. Jadi yang terkesan, yang mati kelulu tu banyak dan yang berperang banyak deh. Daripada 42 tu, kalau hamba bilang-bilang balik, kelulu yang masih okey, mungkin kalau sampai 30 pun dikira alhamdulillah. Orang lain ada lagi teruk sahabat. Ada bunyi kata sampai 40 sarang
pupus sampai 60 sarang pupus, macam-macam deh. Tapi nak buat macam mana tu adat dia, membudidaya ataupun membelah lebah kelulu. Jadi bila macam ni, kita kena bersihkan lah. Amun nak bersih dulu baru ke mana satu sebab kita buka buka topping, buang topping dulu pun boleh dah. Yang nama nak intai takut ada skru ke paku ke, amun tak ingat dulu pakai paku ke pakai skru ataupun pakai lekat macam tu je. Yang bertes takut ada, aku rasa tak ada ni, amun tak paku amun letak macam tu je dengan glu. Jadi kita buka glu dia lah. Beralih kamera sedikit. Kita lanjut dah. Kita buka. Cuma rasa memang tak ada paku ni. Terus tampang macam ni lah. Kalau sahabat ingat tengok video yang sebelum ni, ini batang temesu tapi topping dia ada yang dimakan bubuk. Telur dia rusak sebab tengok dia rupa di dalam dia, rupanya telur dia sama ada tetah ini tak tetah ni, dia rusak. Telur rusak ni maksudnya walaupun ada kelulut super yang masuk ke dalam sarang ni untuk pemulihan, tapi mungkin kelulut tu tidak menerima telur ni. Telur ni dia tidak selenggara, tengok. Ada anak-anak kelulut lagi yang mati bersama telur. Tak tahu buat apa lah. Tapi nak buat macam mana ni sahabat. Jadi hari ni tak boleh buat apa dah. Amal ke kutik-kutik, buang dalam tu semua. Buang dalam Amal akan letak dalam satu bekas lah sahabat. Amal akan letak dalam satu bekas propolis dia yang masih ada ni. Untungnya tidak diserang, maknanya sebelum diserang oleh apa dia sahabat, oleh BSF, Black Soldier Fly. Sebab selalunya kalau sarang yang begini akan menarik BSF. Tadi ada nampak lebah tapir lah, Amal pukul tadi tak kena. Ni Amal nak buka dah ni. Lock ni lock asal ni. Nak kata lock perangkap pun tidak, pelik ni dah sahabat. Sudah ada lubang. Tapi yang buat ni seolah-olah ingin buang buang lubang ni, tapi tak jadi. Nampak? Sebab lock ni Amba beli daripada seorang penjual. Dia pun beli mungkin juga. Ni bekas chainsaw, gergaji rantai. Tapi lubang dalam ni lubang semula jadi. Tak apalah itu. Itu sudah jadi kenangan. Apa yang Amba buat ni, lock ini sudah tak boleh buat apalah. Walaupun masih ada kelulut keluar masuk, agak jarang, itu hanya kelulut pekerja yang setia. Ni pun sudah, ni pun tak nampak ratu pun. Tengok ni jadi macam ni. Jadi macam ni. Sekejap eh. Macam ni kita nak cuci ni. Kita tosh. Kita buat perangkap lah. Tapi buat perangkap pun susah sebab sarang dia macam ni. Berbilik-bilik macam macam mes macam ni. Tapi untuk perangkap kelulut suka. Okay, yang mau buat keluar eh. Nak keluar sisa-sisa propolis dia. Bunyi pun bunyi
bunyi kayu tembesu yang repuk. Ada. Memang kayu tembesu lama ni. Orang Kelantan daerah hamba ni panggil kayu mumuk lah. Mumuk lah. Tu ada keluluk 2-3 ekor keluar. Keluluk ni senantiasa ada yang setia pada sarang dia, sahabat. Yang rela mati dalam sarang. Gitulah keluluk ni. Tak boleh main pisau ni sebab kita kena ambil golok. Kita ambil golok. Sayang sebab buat macam mana ni. Mama tak mau buang semua sisik-sisik kayu ni sebab sisik gini jadi penebak haba yang bagus. Mau buang yang duduk tengah-tengah dia je. Tepi-tepi tu biarlah. Corong dia pun kita buang. Okay, sahabat tengok ni. Dalam ni rupa dia. Macam ni. Ini ambo akan torch tapi ambo tak tunjuklah dalam video. Torch dan sebab benda tu ambo sudah tunjuk pada video yang sebelum-sebelum ni. Sebab boleh cari dah cara ambo cuci perangkap dah. Dan ini ambo akan campur alkohol buat perangkap lah untuk kegunaan sendiri pada musim selepas ni lah. Lepas ni keluluk tak masuk perangkap sahabat di kawasan hamba ni sebab cuaca masih panas je. Suhu masih panas.
Tengok ni, ini kayu tembesu. Kalau kayu lain ni sudah reput. Kayu tembesu dia keras. Jadi yang ingin letak glue sebahagian luar ni tanpa untuk kasih dia tebal sikit sebab nak buang sayang. Kayu tembesu ni kukuh. Walaupun dia buruk lah. Ha, ni dalam sarang dia agak besar lah. Ha, sepatutnya kecil lagi. Ambilkan tos, cuci balik semua. Guna untuk tutup balik semua ni, bagi tebal sikit. Gantung untuk perangkat. Okey sahabat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.